menjamin halal dan bermutu halalan tayyiba. Ayam Mas Food Corporation Berhad, dikenali sebagai Ayam Mas, ialah sebuah korporat Malaysia yang bergiat cegas di dalam industri menternak, memproses dan menjual ayam. Disenaraikan di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur pada 18 Februari 2002. Pemain terulung di dalam bidang perusahaan ayam di Malaysia. Konsep ayam hanya diproses dan dijual di pasar-pasar tradisional berubah apabila Ayam Mas melancarkan integrasi menyeluruh perusahaan ayam pada tahun 1988. Menguasai setiap aspek perniagaan hasil ternakan ayam, dari pengeluaran makanan ayam hinggalah ke pengagihan produk-produk tambah nilai daripada daging ayam ke pasaran domestik dan antarabangsa. Satu perkara yang sangat dititikberatkan oleh Ayam Mas ialah jaminan keluaran halalan tayyiba, yakni halal dan bermutu. Di dalam usaha ini, Ayam Mas tidak hanya menegaskan kehalalan keluarannya, malah juga kebaikan kaedah-kaedah prosesan, bahan-bahan mentah dan kebersihan alam sekitar. Kilang makanan ayam yang berteknologi tinggi ini mampu mengeluarkan 25 tan metrik makanan ayam bermutu sejam. Penggunaan makanan ini oleh semua pusat-pusat penternakan Ayam Mas dimestikan. Dua jenis ayam baka, iaitu Roast dari Scotland dan Hubbard dari Perancis digunakan. Baka-baka ini terkenal kerana mutu dan hasil dagingnya yang tinggi. Setiap tahun, Ayam Mas mengimport 300 ribu ekor ayam baka jenis ini untuk dipelihara di ladang-ladang ayam baka yang khas. Pusat-pusat penetasan Ayam Mas adalah antara yang termoden di rantau ini. Ayam Mas berkebolehan untuk menampung lebih daripada 30 juta penetasan anak-anak ayam setahun. Satu sistem ladang penternakan kontrak yang cekap dikendalikan oleh Ayam Mas. Setiap bulan, sistem ini menghasilkan lebih daripada 2.8 juta ekor ayam bagi memenuhi keperluan kumpulan Ayam Mas. Anak-anak ayam berumur sehari dibekalkan oleh Ayam Mas kepada penternak-penternak kontrak di seluruh negara. Pakar-pakar ternakan ayam dan doktor haiwan dijadualkan melawat pusat-pusat ternakan tersebut untuk memastikan kaedah ternakan terkawal dan program pemakanan seimbang dipatuhi. Apabila ayam-ayam berumur genap 39 hari, dan mencapai berat yang ditetapkan, mereka akan dibawa ke kilang Ayam Mas untuk disembelih dan diproses. Pemprosesan bermula dengan sangkar-sangkar berisi antara 10 hingga 12 ekor ayam diturunkan dari lori. Sangkar-sangkar akan disusun dan disiram air untuk membersih serta menyegarkan ayam. Sisa air semburan ini dan sisa air dari bagian-bagian kilang yang lain akan disalurkan ke pusat rawatan air sebelum dialirkan ke saluran-saluran semula jadi bagi menghindarkan pencemaran alam. Hanya ayam-ayam yang hidup segar akan diproses, manakala yang mati dilupuskan. Ayam-ayam akan melalui proses kejutan air atau stunning yang mengandungi arus elektrik 32 voltan. Seperti yang ditetapkan oleh JAKIM, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengharuskan kejutan air di mesyuarat kali ke-22 pada 24 November 1988. Stunning akan melalui dan menenangkan ayam untuk memudahkan penyembelihan dan bukannya mematikan ayam. Penyembelihan dijalankan oleh penyembelih-penyembelih yang ditauliah oleh JAIS, iaitu Jabatan Agama Islam Selangor, dan JAIB, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang.
Selepas itu, setiap ekor ayam akan diteliti oleh dua orang pemeriksa halal untuk memastikan penyembelihan yang sempurna, serta ayam-ayam telah mati sebelum melalui proses penceluran. Ayam yang belum mati akan dibiarkan mati dahulu. Penceluran bertujuan untuk memudahkan proses mencabut bulu serta meningkatkan mutu kesegaran. Selepas proses ini, pekerja-pekerja akan memastikan bahwa ayam-ayam telah benar-benar bersih dan tiada bulu-bulu yang tertinggal. Selepas bulu dicabut, ayam-ayam akan melalui proses pengeluaran organ dalaman. Pekerja-pekerja serta pegawai-pegawai Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang ditempatkan di Ayam Mas akan memeriksa keadaan fizikal luaran dan organ dalaman setiap ekor ayam untuk memastikan ketiadaan penyakit. Jika berpenyakit, ayam tersebut akan dikisar dan dilupuskan. Untuk menjamin kesegaran, proses membersih serta penyejukan akan dilakukan untuk menurunkan suhu ayam ke tahap 0 darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius. Proses ini bertujuan untuk mengelak dari pembiakan bakteria. Juga untuk menjamin efisiensi dan kebersihan, ayam-ayam akan dipotong menggunakan mesin secara otomatis. Sebahagian dari ayam-ayam tersebut akan menjalani proses pembuangan tulang sebelum melalui proses tambah nilai yang lain. Selesai diproses, hasilnya akan dibungkus dan seterusnya disimpan di dalam stor yang berhawa dingin. Ianya kemudian akan dihantar kepada pelanggan-pelanggan menggunakan lori-lori berhawa dingin. Antara pelanggan-pelanggan Ayam Mas ialah restoran KFC, restoran Pizza Hut, restoran Rasa Ayam Mas, kedai Ayam Mas, Pasar Raya Pasar Raya dan pasaran antarabangsa. Penekanan soal kebersihan halal dan thayyibah telah menjadi satu budaya kerja di Ayam Mas yang telah lama berganding rapat dengan JAIS dan JAKIM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.